umat disilakan berdiri. Bacaan pertama terdapat di dalam Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayat 7. Kita akan bacakan secara responsorial atau berbalasan dengan topik kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanan dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia emas itu. Aku tahu juga baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Bacaan kita yang kedua, Keluaran 3 ayat 10 sampai ayat-ayat ke-14. Keluaran 3 ayat 10 sampai ayat 14 kita bacakan bersama-sama. Kita mulai. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada engkau untuk membawa umatku anak Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku menghadap engkau dan membawa anak Israel keluar dari Mesir. Lalu bagaimana? Bukankah aku yang menilai engkau? Inilah ada